Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana demi mendapatkan maaf dari Amanda Manopo, Arya rela berkorban. Arya akan ajak Amanda jalan-jalan keliling Jakarta heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Arya Saloka akan ajak Amanda Manopo untuk pergi jalan-jalan sebagai permintaan maafnya karena Arya Saloka tak bisa hadir ke acara ulang tahunnya Amanda Manopo yang ke-22 yang diramaikan di rumahnya Amanda Manopo itu. Dan demi mendapatkan maaf dari Amanda Manopo, Arya Saloka rela ngelakuin apa saja, yang penting Amanda Manopo mau maafin Arya Saloka atas ketidakhadirannya Arya Saloka ke acara ulang tahunnya Amanda Manopo yang diramaikan di rumahnya Amanda Manopo bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya itu. Terkecuali Arya Saloka lah yang tak hadir ke acara ulang tahunnya Amanda Manopo itu. Pokoknya Arya Saloka dan Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik. Pokoknya ya guys, aduh-aduh, pokoknya bikin heboh emak-emak sejagat raya aja. Namun tak hanya itu aja ya guys, di sini Bang Mimin juga kedatangan berita terbaru yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin, yang dimana Amanda Manopo akhirnya mau memaafin Mas Arya Saloka karena Mas Arya Saloka akan ajak pergi Amanda jalan-jalan untuk keliling Jakarta itu. Pokoknya sebagai permintaan maaf, Arya Saloka rela ngelakuin apa saja asalkan Amanda Manopo mau memaafin Mas Arya Salokanya. Kini gegara hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo. Seperti komentar yang datangnya dari Bunda Indri Nurdiansah. Duh, so sweet banget sih melihat Mas Arya Saloka dan Mbak Amanda Manoponya akur kembali. Pokoknya sukses selalu deh buat kalian berdua. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.